Baru-baru ini sebuah video perusakan warung makan menjadi viral di media sosial. Dua orang perempuan terlihat menyemprotkan cat berwarna hitam dan membentuk tulisan yang memenuhi sekeliling warung tersebut. Bukan cuma aksi mereka yang menyemprot warung, kata-kata kasar yang diteriakkan perempuan di video tersebut turut menjadi sorotan publik. Merujuk pada kata yang dituliskan menggunakan cat semprot, bisa disimpulkan bahwa pemilik warung makan diduga menjalin hubungan dengan seseorang yang telah memiliki pasangan alias suami orang. Nyawa mentes sendalah, bang sat sementang udah berdiam nanya anak warung warungnya hancur. Hari ini jual hancur warungnya anjing malah. Nah, Nek cukup sabar sudah babi ay bang satai. nah udah pindahkan nyawa. Guna hmm.